Angin puting beliung yang terjadi pada Senin sore 1 Juni lalu ini memporak-porandakan satu rumah semi permanen milik warga yang tinggal di pesisir pantai Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Sejumlah barang berharga juga ikut hancur dan tak bisa diselamatkan. Jamaluddin, pemilik rumah, mengaku saat kejadian dirinya bersama keluarga sedang berada di rumah. Angin puting beliung disertai hujan deras dan angin kencang. Ya cuma itu paling perabotan dapur berapa biji itu, yang lain pada rusak semua, itu seperti TV atau kan. Sudah rusak semua. Buat pemerintahnya, Bapak Wali Kotanya apa ya, kalau ada yang bisa dibantu ya tolonglah dibantu biar kita bisa jalanin aktivitas kayak biasa lagi kan. Selain rumah Jamaluddin, sejumlah rumah warga lainnya pun ikut rusak ringan karena amukan angin puting beliung. Warga berharap adanya uluran bantuan pemerintah dalam perbaikan sejumlah rumah yang rusak. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.